Bersama seorang
kematian bertepatan pada 17 Agustus. Sekarang kita merayakan anniversary yang ke-11. Itu untuk berikan seluruh jadwal kita semua kata yang ke-11 itu. Untuk negara Indonesia itu hampir itu yang sebelas untuk Purwakarta ya, bukan buat sebentar loh, ternyata juga sesuai tahun ini sama tahunnya berapa yang akan itu yang itu hampir 150 orang luar biasa. Mereka menunjang dalam untuk mencari apa ya Pak ya? Ada di Purwakarta. Untuk hal itu kami emang menciptakan bukan hanya organisasi ya kami. Kami adalah, kami katakan adalah satu keluarga. Keluarga kedua dari keluarga di rumah. Alhamdulillah. Makanya muncik baru datang mah, jeung keluarga mah ulah pundungan. Itu. Mohon. Keinginan kami dan rekan-rekan GBR Purwakarta sering-sering diadakan acara kayak gini kan? Ya biar lebih erat juga, tidak ada image jelek lagi untuk kedepannya. Ya, saya boleh nyebut panggil untuk menyebutkan yel-yelnya. Merdeka! Merdeka! Riges! 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 GBR! GBR! Oke. Boleh dikawal teman-teman ini. Oh, oke, siap. Kalau nggak beri, Pak, kalau pulang aja. Boleh, ya? Siap, Pak. Mana lagi, kali? Oke, ya, ngomong-ngomong katanya Ketua Umum GBR itu temannya Kak Halil, Pak. Iya. Kak Halil, Pak. Ayah, Erdin. Bukan bilang yang eksplisit, Pak. Termasuk ekusi, Bu. Ekusi, aku menunjukkan aku itu mas kelas dengan saya di SMP 2020. Itu saja lama. Kemarin kebetulan kayak ini sempat tadi ya. Ya, pas Andi Persari. Kami terjadi setelah itu kita berhubung dengan orang sehat. Harapan-harapan GBR tadi membuat acara sebelumnya melaksanakan dia yang tadi sudah tadi. Ya. Oke, siap. Itu aja, Pak Mida. Udah, begitu. Aku berhubung bisa selamat buat GBR dan selamat. Ya, amin. Ya, berhubung. Ini untuk GBR. Ikut berpisah tentang GBR. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah mengundang GPN untuk ikut dalam acara Nyetrum ya, cerita perusahaan motivasi. Mungkin GPN sendiri singkatan dari GPN Purwakarta Ngahiji yang berdiri tanggal 6 September 2017. Dan mungkin GPN sendiri adalah satu-satunya komunitas pertama untuk komunitas transportasi online yang ada di Purwakarta dan diikuti oleh GoBes yang kedua. Dan untuk video yang rekan-rekan lihat itu adalah acara ulang tahun kami yang pertama yang alhamdulillah berjalan sukses berkat all komunitas Purwakarta. Saat itu ada Kang Alno, Pak Sugino dan rekan-rekan di komunitas-komunitas yang ada di Purwakarta. Alhamdulillah, terima kasih. Saat ini GPN ini anggotanya ada 200. Kalau tadi kan GPN ada 500. Nah, lamun kalau tadi itu berkilo Pak Ahmad, itu berkilo besar ya. Ayy, GPN cuma berkilo Pak Ahmad, terima kasih, Kak Ngalih. Untuk GPN sendiri, kalau untuk anggota pada awal kita alhamdulillah banyak ya, di atas 250 anggota itu pada awal-awal kita berdiri. Seiring berjalannya waktu kita ada apa
ada mungkin ya saling berbeda pendapat atau apa, dan alhamdulillah, tapi walaupun apa ada yang keluar dari kita, mereka membangun sendiri komunitas-komunitas yang ada di Bogota, yang sekarang komunitas orang di Bogota itu ada banyak yang mungkin hampir di beberapa komunitas tersebut adalah berawal dari GPN sendiri untuk para pimpinan-pimpinannya. Dan untuk komunikasi dengan semua komunitas yang ada di Bogota, alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan untuk anggota GPN sendiri yang masih bersama GPN, kita ada 100 orang yang alhamdulillah komunikasi kita tidak hanya cukup di Purwakarta, tapi kita menjalin komunikasi se Nusantara. Itu alhamdulillah. Harapan-harapan tentang sini barangkali dengan acara seperti ini. Harapan saya acara ini akan terus berlanjut ke depannya, semakin meriah, semakin banyak lagi para motivator-motivator yang ada di Bogota, karena di Bogota ini banyak sekali apalagi pemuda-pemuda yang kreatif yang bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua dalam membangun usaha ataupun produksi kreatif. Dan satu lagi, saya tidak lupa mengucapkan pada sahabat komunitas saya Gobes, yang di mana nanti bulan Desember akan mengadakan ulang tahunnya, anniversary yang kedua. Untuk Gobes, tapi anniversary untuk yang kedua ya, nanti di bulan Desember, insya Allah. Oke, gitu aja, Mas Soni. Oke, okay, terlalu Mas Soni, maju terus buat GPN Purwakarta. Terima kasih. Oke, okay, selanjutnya video profil siapa yang akan ditampilkan? Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bang Akob mungkin sebagai pelaksana yang bisa melaksanakan acara Metro ini yang sangat luar biasa, sehingga bisa kita semua bisa bertemu di sini. Kepada acara satu lagi, dan mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Purwakarta yang sudah hadir di sini dan jajaran lainnya serta komunitas seluruh Purwakarta. Sebelumnya izinkan saya untuk mendapatkan kata-kata dulu sebelum saya memberitahu hal-hal yang lainnya tentang itu Purwakarta. Ekrasa! Terima kasih. Untuk Ekrasa Purwakarta sendiri, mungkin dibentuknya sekitaran kita 2007 sudah terbentuknya Ekrasa Purwakarta dari beberapa senior, para pendiri yang mungkin sudah tiada juga beberapa orangnya. Tapi ya, udah ada beberapa yang meninggalkan kita semua. Tapi di sini kita Ekrasa Purwakarta diresmikan tanggal 12 Desember 2010 tepatnya. Jadi untuk sekarang kemungkinan banyak regenerasi juga kan yang masih lingkungan sekolahan, anak-anak sekolah, dan yang mungkin yang masih yang lama-lama juga yang masih bertahan di Ekrasa Purwakarta sendiri. Oke, selanjutnya mulai XP itu apa itu? Yusul pastinya, berdiri ini ya kalau lagi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu, nama saya Desi Putri, mewakili dari Ekrasa Purwakarta. Jadi, Mas Rini berada tahun 2011, cuma di berikutnya WSP itu baru tahun 2015. Nah, jadi kami membuat wadah XP di sini. Jadi untuk bukan aja untuk apa ya, ekstensi atau apa, tapi ini untuk mereka satu itu untuk ada apa ya, wadah kegiatan yang positif gitu kan. Dipandang itu jelek terus ya, maksudnya masyarakat mencap negatif. Jadi kita ingin merubah poin itu ke poin positif. Kegiatannya apa WSP? Iya, kemarin-kemarin itu ada tapi minat yang tertarik adalah dengan apa? Kayak Wida kan punya batik tangan. Oh iya. Nah, WSP bisa berperan sebagai apa atau tidak? Ya, insya Allah bisa mengikuti. Jadi ada batik, batik, ekspresi juga nanti? Ada,
Lanjutkan dari apa yang bisa sedikit teman-teman kan ada pregame dan mereka mungkin sedikit gitu ya kan tambahan FKSM Purwakarta sendiri mungkin tidak bisa dipungkiri menurut image masyarakat kita akui kita geng motor iya itu dulu kita garis bawah itu dulu tapi kita sendiri mau itu di Bandung atau sampai kota-kota lain kini udah berevolusi menjadi ormas untuk FKSM Purwakarta sendiri namun kita FKSM Purwakarta sendiri emang belum resmi secara legalitas untuk menjadi ormas. Mungkin saya pribadi memohon bantuan untuk kepada Bapak Kapolres dan Bapak yang lainnya. Mari kita siap bantu program pemerintah, program kepolisian untuk menjaga kondusivitas Kota Purwakarta menjadi lebih baik. Dan pesan terakhir mungkin semoga kedepannya tidak hanya acara ini saja kita bisa dapat berkumpul bersama. Semoga dari acara awal sampai nanti akhir pulang, FPC, Briges, Monreker, GBR, kita dapat pulang bersama dan tidak ada gesekan secara seluruhnya dan semoga tetap kondusif. Iya, mohon dikawal aja ya Pak, agar kita semua bisa kondusif. Terima kasih juga buat tim Monreker udah mau pernah bergabung komentar bareng terus ya pernah komentar bareng itu untuk mengisi acara wanita yang keseluruhan Pak ya sebenarnya saya ini waktu itu terima kasih kesalahan bidang pemerintahannya ya dan semoga kesannya apa hanya dengan main Monreker tapi dengan BG juga ya dengan main yang kayu jadi sebutan bidang pemerintahan di Monreker itu namanya Neng Monreker. Bagus, menarik. Ini menarik dari batik sudah. Oh iya, ini motifnya udah siap. Saya dulu. Ini produk dari aktif. Ya, dari pusat. Ya, dari pusat. Hijab eksisnya. Itu, ada lagi? Udah. Ya, terima kasih Kang Dali. Sama-sama. Kak Dena. Sukses dulu eksisnya. Solid terus. Juga solid dari kelompok-kelompok yang lain. Amin. Mangga. Selanjutnya apa? Dari Salah berperan. Oke. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Oke. Saya akan menjelaskan awal mula terbentuknya FOMPA. Awal mula terbentuknya FOMPA ini Pak izinkan teh adalah acara Maulid Nabi. Maulid Nabi di salah satu sekolah yang ada di Purwakarta yaitu di SMKN 1 Purwakarta pada tahun 2011. Di situ mengundang perwakilan-perwakilan sekolah untuk mengikuti acara Maulid Nabi. Dan untuk kedepannya tahun 2012 itu terfokuskan untuk membentuk kepengurusan dan akhirnya terbentuklah FOMPA pada tahun 2013. Sampai sekarang saya ini adalah angkatan ke-7 di FOMPA. Itu mungkin awal mula ceritanya. Tulisan sendiri sekarang masih sekolah kan? Masih sekolah, saya masih di SMKN 1 Purwakarta. Pas 3. Oh, sedang mempersiapkan Indonesia? Iya betul, masih sedang mempersiapkan Indonesia. FOMPA ini setiap kecamatan ada? Setiap kecamatan ada, alhamdulillah untuk kepengurusan FOMPA itu sudah ada 50 sekolah yang ada di Purwakarta. SMK, SMA, MA negeri swasta. Jadi visi kita dari FOMPA ini adalah pemersatu pelajar. Jadi di sini kita nggak lihat kamu SMK, kamu SMA, kamu MA, tapi kita sama-sama untuk Purwakarta untuk kedepannya lebih baik lagi. Jadi nggak ada perbatasan kamu SMK, kamu SMA, tetapi kayak istilahnya ada beberapa sekolah yang masih tawuran dan sebagainya macamnya, tapi di FOMPA semua sekolah itu bergabung. Bintar, YPK, YKS semuanya bersatu. Siap. FOMPA ini sekarang lagi menggelar FOMPA Putsa Kompetisi. Turnamen kan tadi. Ini positif. Sementara punten ya. Siap. Ada beberapa yang berangkat ke ibu kota. FOMPA itu berangkat enggak? Enggak, FOMPA ikut berangkat. Nah, ini barangkali hal-hal ada di kolej juga tulisannya belajar yes, do, no. Jadi lebih baik belajar dulu lah belajar. Ya, belajar gitu. Belajar
bikin kegiatan seperti pompa, perbanyak di pusat dan menjadi propor di kegiatan-kegiatan lain. Tambahan. Alhamdulillah sebenarnya ini sebenarnya pahlawan, Pak. Kok bagaimana makan Jakarta? Ini untuk namanya itu. Futsal. Itu untuk bukan yang pertama ya? Itu untuk kedua kalinya. Iya, saya kedua. Dan pesertanya berapa aja tadi? Pesertanya itu ada 110 tim, 82 putra dan 28 putri.